sekali, enak sekali. Kita cocok juga. Itu inovasi atau mati. Sekarang itu teknologi sudah berkembang, ya. Jadi orang itu makan bukan cuma cari rasa aja. Yang paling penting tadi, selfie sih. Ada yang di tempatnya di selfie, ada menunya yang di selfie. Saya begitu dagang rame banget. Awalnya hari Rabu 5 kilo, hari Sabtu saya bikin 100 kilo. Ternyata jam 5 sudah habis. Hari Minggu saya gila lagi, saya bilang, ini momen, saya bilang, bikin 200 kilo. Ternyata habis lagi jam 3. Bakso itu kata Hokkien ya. Bakso sebenarnya ba dari daging, atau mungkin kalau di Hokkien atau di China itu lebih ke daging babi, cuman di Indonesia udah jadi sebagai macam daging. So sendiri lebih fluffy atau giling ya, gilingan daging. Berasimilasi mungkin sudah ratusan tahun, 200-300 tahun, dan sekarang menjadi khas masing-masing. Bakso Malang sendiri, bakso Jawa, Solo sendiri. Ya, lalu di Makassar jadi nyuknyang dengan sambalnya, sambal cabe orange yang khas. Bakso Pontianak, bakso gepeng ya, dan dia makannya lebih banyak pakai kue tiao. Tren ini mungkin akan berjalan sekian tahun, tapi setelah itu mungkin bisa berganti dengan bakso yang lain, mungkin nanti menemukan bakso tipe lain gitu ya, atau isian yang lain. Tapi memang bakso-bakso klasik akan tetap menjadi top of mind-nya buat penggemar kuliner Indonesia.